Hai semua, ternyata sudah hampir akhir tahun ya. Di Desember ini, aku berkreasi membuat donat dengan tema Natal, yaitu pohon donat Natal atau donat Christmas trees. Yuk, simak videonya. Langsung aja, pertama kita buat dahulu karakter tema Natalnya. Nah, untuk gambar karakternya ini aku searching dari Google ya. Untuk cara menggambarnya sama saja menggunakan teknik jiplak, sama seperti video membuat karakter donat karakter ya. Kalian bisa cek videonya pada videoku yang lalu, atau nanti akan aku taruh linknya di box deskripsi. Nah, ini videonya aku persingkat. Setelah karakternya jadi, kita bisa celupkan donat pada coklat batang yang sudah kita lelehkan ini. Kita celupkan, kemudian kita tempelkan karakter yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti ini hasilnya gambar karakter pohon Natal yang tadi aku buat ya. Kemudian ini kita tempelkan pada donat. Nah, selanjutnya kita bisa tempelkan semua gambar yang sudah kita buat tadi ke atas donat. Nah, ini semua hasil akhirnya karakter tema Natal yang aku buat. Kita biarkan coklatnya ini mengering di atas donat. Nah, selanjutnya ini sudah aku buatkan bentuk kerucut yang ditempelkan pada alas cake. Untuk caranya ini kalian bisa simak di video Donut Tower ya. Nanti aku sertakan linknya di box deskripsi. Kemudian kita akan gunakan tusuk gigi. Kita akan tusukkan pada setiap sisi kerucutnya untuk menempelkan donat-donatnya. Nah, lakukan proses menempelkan donat-donatnya hingga puncak kerucut. Nah, di bagian puncak kerucut bisa kita tempelkan donat bintang. Nah, seperti ini hasilnya kreasi untuk donat tema Natal ya. Selanjutnya ini aku buat box untuk kemasannya ya. Ini terbuat dari kardus. Nah, beberapa dari kalian yang sudah request untuk tutorial video membuat kemasannya ini akan aku upload pada video selanjutnya. Nah, seperti ini sudah jadi, tinggal kita letakkan saja donat towernya di dalamnya. Kemudian untuk penutupnya ini aku buat dari mica plastik, mica roll yang aku beli di Shopee ya. Nah, untuk proses pembuatannya juga nanti akan aku videokan lagi. Nah, ini dia hasilnya donat kreasi untuk Natal ya. Nah, seperti ini tinggal kita memberi tutup mica yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia hasil akhirnya Christmas tree donut
untuk edisi Natal ya. Semoga suka dan selamat mencoba. Thank you for watching.